Hi guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau bikin satu video tentang let's see my makeup pouch. Tapi makeup pouch aku tuh kayak masih ini makeup pouch aku. Ini juga makeup pouch aku. Dan kenapa aku ada dua makeup pouch? Karena kayak ini buat di rumah, tapi kayak isi banyak. Terus ini buat pergi gitu, tapi bawa tasnya banyak, bawa tasnya gede. Dan kadang aku suka nggak bawa makeup pouch karena aku bawa tas kecil doang, kayak gak ada acara undangan. Sekarang aku mau makeup pouch yang ini. Ini pouchnya dari lemes banget tapi asal aja ya. Ada Garnier Light Complete. Aku pakai ini pelembab. Aku pakai ini buat pelembab, pelembab pagi yang belum pelembab belum ya. Iya, ini cocok sih buat aku walaupun nggak yang se bikin putih cepat. Yang kedua ada blend ya, biasanya warna pink chill emotional. Lalu ketiga ada ini lagi Garnier pelembab pagi aku juga, tapi ini yang pure active anti acne white. Ini dulu aku lagi ada jerawat aja. Ada apa sih? Elena dan Ratu Lip. Aku udah habis gitu, jadi aku baca mereknya. Sama ada mascara juga, udah sampai retak, belum beli-beli juga. Selanjutnya ada lip tint dari Tony Moly. Yang warnanya red atau warna red. Itu ada penjepit bulu mata. Lalu ada masker dari Vina. Vina. Ini yang Purifying Black Mask yang peel off. Lalu ada ini apa ya, baby lips dari Maybelline, tapi udah habis. Enak tapi isinya dikit banget, masalah dua. Terus ada ini ada pensil alis dari Pixi, warnanya coklat. Terus ini ada eyeliner dari Emina. Lanjut ada eyeshadow dari Sari Ayu. Ini udah mau habis nih, punya mama aku. Udah mau habis, Ini kalau di buku pasti banget. Ada warna ini ya, ada warna pink. Ini ada warna gold, ini ada warna coklat. Habis, udah foto. Berantakan. Terus ada Maybelline by Super Fresh Beauty Cool. Ini makanya kalau lagi ada acara aja, kalau misalkan kalau ke kampus aku nggak pakai. Kalau ke kampus aku lebih pakai ini aja, pakai bedak udah selesai natural. Ada ini brown lipstick dari The Body Shop. Ini rasa strawberry, ini wangi banget sih. Tapi ini nggak habis-habis tuh. Ini enak banget parah wanginya. Ada ini bukan, ini ada eyeshadow. Aku tadi nggak pakai eyeshadow dari warnanya kalau sini warna peach gitu. Ini bukan termasuk makeup tapi termasuk sabun basah. Gak termasuk makeup tapi ada di dalam ini, kayak kemasukan dan lupa nggak dikeluarin ya. Ini udah habis dan ini kotor banget karena eyeshadow tadi tumpah ya Tuhan. Oke, selanjutnya makeup pouch yang ini kayak gak bagus banget ya pouchnya, karena ini souvenir pernikahan siapa aja. Bentar, karena di dalam makeup pouch ini tuh ada ini juga. Oke, pertama
eksklusif met tadi wadah warna 11 yang aku pakai, tapi itu udah habis. Yang aku pakai udah habis warnanya karena aku udah aku pakai. Terus ukurannya terus ada Marina nomor 4 natural. Ini bukan buat bukan batal, warnanya kayak gini. Ini bukan batal nih, batalnya batalnya sulit. Terus ada oil film control, paper oil. Bingung biar bilangnya tuh oil control bilang, jadi bilangnya kertas minyak. Sudah cermin, ada cermin. Nah, ada temen aku, ada ini kesukaan aku. Ini wajib bagus nih, pakai. Murah meriah lagi. Dan ini ampuh banget untuk bibir aku sendiri. Jadi ada apa nih, Purbasari nomor 90 kristal. Pasti ya nomor 90 tuh, tapi ini udah patah jadi tuh warnanya. Warnanya pokoknya warnanya bagus deh daripada yang lain. Ini tuh yang paling bagus menurut aku. Terakhir bedak mark. Bedak mark ini bedak tabur tapi lebih ringkas aja. Ini ada bolongan gitu, jadi nggak bakal ini loh. Ini yang invisible. Selesai, habis. Udah. Oh, udah juga. Di make up wish aku itu satu lagi yang make up wish yang pertama tuh ada ini. Tetes mata. Ini harus banget karena mata aku tuh sensitif, perih, kering, merah, bengkak. Seperti ini. Ada Rexona Neo Lotion. Aku suka. Aku selama ini deodoran gak yang roll on ataupun yang spray, tapi yang lotion. Dan pasti saat saya pergi tuh nggak tahu kenapa dari dulu lebih enak, lebih enak kayak gini ya. Begitu yang cowok lagi. Saya cowok tuh enak sih. Lagi. Oke, gitu aja. Make up video sekarang yang what's in make up watch kali ini selesai. Sudah, terima kasih. Thanks for watching. Bye.